Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Uminya. Seperti biasa, Umi sudah mulai beraktivitas masak-masak ya. Ini Umi buat apa ini? Buat terong balado ya. Ini sudah dikasih cabe, bawang, tomat dan juga terasi ya. Ini sambal terong balado. Ini pedas dan nikmat banget ya. Cocok sekali dimakan di pagi hari bersama anak, bersama keluarga tercinta. Ini Umi sudah selesai masaknya ya. Ini ada terong balado, ada tempe, dan ini ada ayam, ada sisa ayam, dan ada rebus telur ya. Dan ini ada ikan pindang sama ikan asin. Selamat makan dan selamat menikmati. Ini Umi sudah cuci baju, sebentar lagi Mbak Novi mau jemur. Tak beli pon? Tak beli pon? Okey pon. Bawa ini dek ke sana dek, biar tak jauh dek. Ini pagi-pagi sudah beres ya, karena sebentar lagi Mbak Novi mau ngambil KTP di kantor Despenduk, di kantor tempat KTP itu ya. Novi ngajak Umi ya sekalian ikut dah, karena Umi lama sekali gak jalan-jalan. Ngambilnya di tempat yang kemarin ya, Nuh. Mau makan sudah? Yuk dah. Yang mau telur ini loh. Kenapa?
Sampai pedes ya. Biasanya enggak di sana ada pedes ya. Enggak. Tumis roh aja. Tumis taro. Paling sekut tumis terong bisa banyak karena terong aneh beda dengan biru. Iya kalau dalam kalau dulu udah ada kantin berada dalamnya dalam menyisa meja dalam kalau dapur yang sebelah itu yang kerja anak-anak ya enggak kesuci kan enggak sama aja mereka tahu kesuci kan enggak higienis kelihatannya tuh soalnya kan enggak ber lantainya tuh enggak diusik lagi. Sudah mau berangkat ya Umi sama Pak Novi. Ini saya sudah sampai di Despenduk ya untuk mengambil KTP karena kemarin Pak Novi sudah rekam, sudah buat KTP sekarang. Ini masih antri, masih menunggu panggilan ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.